PT Angkasa Pura I Persero Kantor Cabang Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang melakukan peningkatan pengawasan dan keamanan di seluruh area bandara pasca pengeboman yang terjadi di depan rumah ibadah di Makassar pada minggu kemarin. General Manager Bandara Jenderal Ahmad Yani Hardi Arianto menjelaskan, upaya peningkatan pengawasan dan keamanan yang dilaksanakan di seluruh bandara kelolaan Angkasa Pura I, salah satunya adalah meningkatkan pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke area bandara. Selain itu, pihaknya juga melakukan patroli gabungan untuk pemeriksaan keamanan di area perimeter bandara. Kemudian pihaknya juga memperketat keamanan di terminal kargo melalui koordinasi intensif dengan operator jasa terkait, meningkatkan pengamanan dan penjagaan depo pengisian bahan bakar pesawat. Ia menegaskan Angkasa Pura I juga terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas bandara terkait, kebijakan peningkatan pengawasan dan keamanan bandara, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengidentifikasi kemungkinan potensi ancaman. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan.